Teman-teman semua, balik lagi bareng gua Flick alias Bonny. Nah, di video kali ini kita bakal main lagi One Piece Burning Wheel alias OPBW. Nah, jadi ada dua gift code terbaru ya. Jadi gift code pertama itu karena ada rollback. Nah, rollback itu katanya si akunnya itu ini ya, hilang char-nya. Terus gua juga enggak tahu sih. Gua enggak ngerasa ada hilang char ya, char-char. Gua masih ada semua nih. Nah, sekarang kita coba gift code-nya aja. Kita coba gift code-nya. Kalau gift code-nya itu compensation code OP. Kita coba masukin ya, masih bisa atau enggak. Ini gua telat ya, gua lama enggak main. Code OP. Jadi gua main tuh gift code-nya udah expired. Nah, sekarang ada lagi waktu maintenance tanggal 26. Kita coba OP 2609 2021. Yes, ada redeem code-nya, masih bisa. Semoga ini ya buat apa namanya. Nah, kita coba lihat ya. Ya, cuman 5 itunya, tiket gacanya cuman 5. 20 apa nih? Ah, lumayan, 20 golden soul kita ambil. Terus 5000 doang, nggak apa-apa kita ambil. Jadi hadiahnya cuma itu ya, nggak banyak. Tuh, gue udah lama banget nih nggak main kan. Insufficient backpack tuh, lihat udah 4 hari gue nggak bisa ngambil. Jadi itu dulu gift code terbaru. Nah, kalian kalau misalnya belum ngambil gift code-nya, silahkan kalian ambil ya. Jadi apalagi yang rollback itu kalau nggak salah dapat 40 tiket gacha plus 10.000 Rainbow Diamond ya. Jadi totalnya tuh kalian bisa gacha sampai 6 kali. Which is lumayan karena tanggal 1 Oktober besok itu bakal muncul banner baru. Cuman kita nggak tahu nih besok itu cara apa yang keluar, belum keluar ya. Ada yang bilang sih katanya bahwa Hancock dan Mihawk yang time skip ya. Ya semoga apapun itu bagus buat kita dan kita gacha. Ini gua udah nyiapin, oh nggak bisa ya, kita nggak bisa ngelihat. Gua udah nyiapin lumayan banyak ya, 70.000 fancy diamond buat ngegacha besok. Ya semoga karakter gua bisa ke-upgrade dengan gacha yang banyak. Oke, sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.